Realme datang lagi dengan Realme Narzo 20 Pro. Assalamualaikum dan hai. Ini merupakan peranti pertama iaitu siri Narzo daripada Realme yang masuk Malaysia. Saya sebenarnya tak pasti Narzo ni memfokuskan apa. Jadi kita buka dulu kotak dia nak tengok apa yang menarik tentang peranti ni. Jadi jom kita mula. So ini ialah Realme Narzo Pro. Okay, kita tengok kat bahagian belakang. Ini ialah dia punya spek. So macam anda tengok kat sini, inilah warna Black Ninja dengan 8GB RAM, 128GB memory. Mantap. Kemudian kat bahagian atas kita ada 65W Super Dark Charge dengan 4500mAh. Kita ada Helio G95 Gaming Processor. Dia punya not bad lah, agak berkuasa untuk gaming ni. Kemudian kita ada 90Hz Ultra Smooth Display. Dia punya screen, dan juga kita ada 48MP 4 camera. So tengok dalam ni ada apa. Kita buka dulu. Rasanya macam biasa, awal-awal ada sampul biasalah, sampul hey welcome to Realme family. So tengok dulu dalam sampul ni, diberikan rasanya ada casing dengan punya guide. Dah betul lah tu. Ha, quick guide dan juga important information guide. Inilah dia punya casing, lembut, luit sinar, gelap sikit lah warna dia. So inilah peranti ni. Saya buka dulu, ambil dan saya saya turn on dulu lah peranti ni. So sementara dia turn on ni, tengok dulu bawah kotak ni diberikan. Oh, inilah Super Dart punya adapter. Mantap daripada Realme, Super Dart kat sini. Okey, ini merupakan penyiasan pantas. Orang tengok dia punya spek kat sini. Sangat-sangat mantap, penyiasan pantas 65W macam dekat Realme 7 Pro. Ha, cuma ini ialah Narzo 20 Pro. Okey, something yang agak bagus kat sini. Okey, tak apa. Tengok lagi kat bahagian bawah ni, kita ada inilah kabel. So kabel ni ialah kabel jenis USB Type C. Okey, bagus pada Realme. Kemudian kita ada SIM ejector. Kemudian kat bahagian bawah ni kita ada SIM ejector tool. Okey, mantap. Jadi inilah dia Realme Narzo. Okey, Narzo 20 Pro. Ini pertama kali Narzo masuk kat Malaysia. Sebelum ni ada juga siri Narzo tapi tak masuk. Jadi saya tak tahu kenapa kali ini Realme membawa masuk. Mungkin ada permintaan ramai kot. So dia punya warna kat bahagian belakang, dia punya design memang nampak simple sangat lah, warna hitam. Kecuali kalau anda tengok betul-betul, dia macam ada bentuk V kat sini sikit. Dia punya nampak tu sangat-sangat sikit lah. Dia tak berapa nak terang sangat. Okey, dekat sini kita ada kamera, 4 kamera. Kamera utama 48MP. So kat sini saya dah on kan. Macam mana tengok, ini ialah punch hole display. Okey, mantap. So kejap lagi kita nak tengok kamera. Tapi apa yang saya tengok kat sini ialah okey lah, dia ada 90Hz kan. Dia mungkin macam powerful seperti Realme 7 Pro rasanya untuk Narzo 20 Pro ni. Jadi saya nak cuba kamera kejap. Okey, saya nak cuba selfie dulu. So saya nak cuba kamera belakang dia. Saya cuba dengan portrait. Okey, portrait. Kita cuba kamera biasa. So jom tengok tangkapan yang saya tangkap ni sama-sama. Okey, inilah tangkapan selfie. Nampaknya selfie dia agak cun juga, menarik. Okey, kita tengok tangkapan seterusnya. Ah, inilah tangkapan pokok bunga saya yang tak berbunga-bunga lagi. Okey, kerana tengok kat sini dia punya warna dia tu. Ha, warna dia tu memang pop gila-gila punya. Memang sangat kontras kat sini. Okey, kita tengok kat sini pula. Inilah tangkapan mic. Dia punya warna tu memang pekat. Kemudian kat sini kita ada tangkapan kamera. Okey, kamera, tangkap kamera. Nampak gayanya not bad lah, kualiti dia agak tinggi juga. Dan inilah kotak Narzo. Okey, kotak Narzo ni not bad lah. Dia nampak detail dekat sini. Itu yang saya suka. So itu saja untuk pandang pertama mengenai kamera. Okey, pandang pertama mengenai phone ni lah, dia rasa agak tegap. Dia tak terlalu berat. Okey, kita ada fingerprint kat bahagian tepi ni, bukan kat bahagian belakang. Diberikan untuk kita ada juga dia punya apa, tempat ialah earphone kita. So dia bukanlah flagship. Dia punya kamera bump tak terlalu tebal. Ini antara benda yang menarik saya tengok kat peranti Realme lah. Ha, satu benda yang okey, bernama baik yang okey. Rasanya mungkin peranti dia jual dengan harga RM1,000 ke atas. Rasanya lah, bagi saya lah, saya rasa memang macam tu rasanya. Ha, sebab banyakkan rasa, apa orang kata, anda komen pula dekat bahagian bawah rasa anda tentang peranti Narzo 20 Pro daripada Realme. Yang akan mendapat anda dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.